tadi ada Hakim yang perempuan nostalgia. Mungkin aja gini. Ah, mungkin aja, Bang. Nostalgia sedikit. Jadi kan ini kan ada empat pintu yang bisa masuk kan. Nah, jadi sekarang setelah tadi tengok Hakim itu masuk cuma dari pintu sini sama pintu sebelah sana tadi. Sebelah kanan kita. Nah, beda sama dulu waktu muda, katanya waktu muda masuk dari mana aja bisa. Sidang hari ini kita diundang oleh Majelis Hakim, tadi hadir Pak Dominus Laban dan dua orang hakim juga yang dalam persidangan merupakan hakim pokok perkara. Nah, tadi Majelis Hakim berkeliling melihat situasi Lapangan Merdeka, ya nampak bahwa sesuai dengan apa yang kita buat dalam posita kita, kondisi Lapangan Merdeka yang saat ini terkepung oleh bangunan-bangunan permanen yang menutupi sehingga mengurangi nilai historis dan menunjukkan bahwa lapangan mereka tidak asli lagi. Jadi hakim langsung melihat sendiri situasinya. Kita keliling penuh lapangan merdeka dan kita bersyukur juga pada hari ini selain hakim juga melihat kondisi langsung dan banyak antusias warga juga yang hadir pada persidangan lapangan ini yang tanpa diduga ya. Ada juga komunitas-komunitas yang mungkin ini adalah bagian dari doa dan perjuangan kita semua untuk lapangan merdeka bisa merdeka dan ditetapkan sebagai status sebagai cagar budaya. Bang, ini semua kawasan lapangan mereka yang digugat atau sebagian kecil aja? Ya, yang kita gugat adalah keseluruhan areal ya, dengan total luas yang kita perkirakan kurang lebih 4,88 hektar. Ya. Artinya mulai dari ujung pagar sampai dengan pagar yang sebelah, mulai dari bangunan sudut utara sampai dengan barat itu masuk dalam bagian yang kita gugat supaya dia tidak sedikit pun berkurang luasnya. Bang, namun apa tiga berhasil, ini akan dikelola sebagai apa nanti? Saya pikir dengan ketentuan Undang-Undang 11/2010 tentang cagar budaya, Lapangan Merdeka harus kembali kepada ruang terbuka hijau non publik non hijau sehingga fungsinya harus kembali seperti semula, masyarakat harus bebas. Kalau tadi Majelis Hakim sempat ke lokasi dekat monumen, Majelis Hakim coba bermemori ya, karena juga pernah katanya Lapangan Merdeka itu tidak bisa lewat, termasuk juga ke bagian selatan yang ada kafe-kafe itu digembok semua, termasuk juga pintu belakang ini didapati oleh hakim kondisinya. Maksudnya sidang beragendakan apa, Bang? Sidang dilanjutkan pada tanggal 23 Juni dengan agenda kesimpulan dari para pihak, dari penggugat dan tergugat.